Oke, baiklah teman-teman, kembali bersama saya di channel peternakan. Di sini yang saya bahas ini, kemarin kan di video sebelumnya, tiga gabungan ini, vitamin ini jadinya seperti apa untuk pertumbuhan ayam. Jadi sekarang kita akan bahas tiga campuran ini, apa tuh, tiga manfaat kegunaan tetraklor antisep M4. Apakah ini bisa untuk memperbaiki kualitas ternak ayam kita? Jadi untuk lanjut ke pembahasannya teman-teman, sebelum itu tolong di subscribe juga videonya, karena dukungan teman-teman itu sangat berarti sekali teman-teman, dan mendukung untuk saya membuat video lebih baik lagi ke depannya. Jadi kan, di sini saya akan membahas yang pertama itu obat tetraklor yang paling murahnya dulu ya. Tetraklor ini harganya itu 8.500 isi 50 kapsul. Ini saya menggunakan cukup obat ini dalam ternak, alhamdulillah selama beternak cukup menggunakan ini. Apalagi kalau ayam hanya cuma stres atau bagaimana itu teman-teman, cukup kita suapkan ini ya. Nah, di sini lengkap aturan pakainya teman-teman. Ayam sampai umur 4 minggu itu, ini penggunanya dari ayam muda kurang lebih 4 minggu ya, dari kalau masih kecil betul belum saya saranin, tapi kalau udah umur 2 minggu mungkin udah bisa saya, karena sudah saya pakai juga. Itu sehari satu kali itu isinya setengah kapsul kita kasih ke ayam. Umur 4 sampai 8 minggu itu seharinya 2 kali ya teman-teman, itu setengah kapsul juga sekali ngasih. Tapi kalau udah 8 minggu, lebih dari 8 minggu itu 2 kali ngasih, tapi 1 kapsul sekali ngasih bakal kasih obatnya ya. Nah, di sini indikasinya ya, penyakitnya yang bisa diobatin ini kolisa, kolera, pulorum, dan CRD teman-teman. Jadi obat ini, tetraklor ini, hentikan pemakaiannya jika teman-teman sudah mau memotong ayam ini ya, atau mau dikonsumsi. Obat ini juga disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari langsung teman-teman. Jadi ini harganya cuma 8.500, tapi kualitasnya sangat bagus sekali teman-teman. Jadi di sini lanjut lagi kita ke video pembahasan yang namanya antisep. Nah, antisep ini pokoknya ketiga produk ini saling melengkapi teman-teman. Dalam artian yang di sini bisa melengkapi ini bisa melengkapi tentang penyakit ini, dan pokoknya ayam aman sampai kita panen. Nah kemudian antisep lagi teman-teman, ini antisep pembasmi kuman. Saya selalu menggunakan yang namanya ini ya, antisep pembasmi kuman untuk kandang kita, karena ini ya teman-teman, antisep ini kandungannya sangat bagus sekali untuk ternak ayam kita teman-teman. Ini indikasinya itu cacar, luka, dan infeksi kulit, kemudian membasmi kuman, penyakit yang mudah menyebar di kandang kita teman-teman. Nah, jadi ini sangat bagus untuk teman-teman lakukan dan gunakan saat proses penyemprotan kandang ya. Kurang lebih teman-teman semprot di kandang itu 10 hari sekali dengan menggunakan antisep. Insya Allah ayam teman-teman semua terbebas dari wabah penyakit di kandangnya teman-teman, asal kita rajin rutin menyemprot ya. Jadi insya Allah kandang aman. Kemudian ini ya teman-teman, aturan pakainya juga 3 mili setiap 2 liter air minum ya, untuk diminumkan. Itu untuk mencegah yang saya sebutkan tadi, kolisa dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi ini harganya Rp25.000 untuk 120 mili teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke yang namanya produk M4. Ini ya, kegunaannya M4 ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk ternak ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Kegunaannya itu menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki kesehatan ternak. Ketiga, meningkatkan mutu daging ternak. Keempat, menurunkan kadar gas amonia pada kotoran ternak. Lima, mengurangi stres dan ketegangan ternak.
sudah sedap pada kandang dan kotoran ternak. Ketujuh, mengurangi jumlah lalat dan sanggar ternak, teman-teman. Ini juga banyak ya petunjuk pemakaiannya, itu untuk air minum ternak digunakan ke untuk ternak itu 1 cc untuk 1 liter air minumnya. Itu untuk ke pakan ternak juga bisa 1 cc itu untuk 1 liter air. Kalau untuk mencegah bau pada kotoran itu dicampurkan dengan molase ya teman-teman, yaitu air 1 banding 1 dengan M4 ini dan juga 100 larutan molasenya itu ya teman-teman. Itu diendapkan selama 1-2 hari baru kemudian kita semprot kandangnya. Tapi kalau saya langsung saja ya teman-teman, nggak pakai ini, nggak pakai yang namanya fermentasi dulu ya. Nah jadi kenapa saya menunjuk ketiga ini ya, botol ini ya, antisep dan juga tetrakor, itu karena yang saya bilang tadi ya, saling melengkapi teman-teman, saling melengkapi M4 dan juga yang namanya tetrachlor. Nah ini intinya dalam ketiga obat ini, yaitu untuk membuat sehat ini kita ya, ternak ayam kita, dan juga untuk mencegah yang namanya penyakit yang ada di kandang ternak kita, untuk mencegah tidak terjadinya wabah penyakit pada ternak kita, dan juga untuk mengurangi bau kotoran, lalat, sangga dan lain-lain teman-teman. Jadi ketiga produk ini sangat bagus jika dipadukan menjadi satu ya. Jadi penggunaan M4 ini bisa kita gunakan setidaknya ya 15 hari sekali bisa kita semprot ke kandang. Tapi untuk pakan dan minum saya campurkan setiap harinya, untuk usia minimal 25 hari sudah saya campurkan dengan yang namanya produk M4. Kemudian dengan antisep ini penggunaannya saya buat 10 hari sekali ya teman-teman, 10 hari sekali dengan campuran air minum, untuk air minum bisa dan juga untuk semprot kandang juga bisa teman-teman. Dan juga tetrachlor ini saya gunakan kalau ayam saya setidaknya mulai ada yang stres ya, misalkan dia pucat, itu langsung saya kasihkan, nggak usah nunggu lama, langsung saja dituangin. Kalau udah 1 bulanan itu kalau saya kasih 1 kapsul ya teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman semua tidak kesulitan lagi ya untuk beternak ayam, karena ini semua yang saya gunakan ini untuk teman-teman biar tidak pusing lagi mencarinya. Tetrachlor ini banyak sekali yang jualnya, sudah umum, antisep pun juga, M4 juga banyak. Kalau nggak ada yang jual M4 di daerah teman-teman, bisa beli secara online di Tokopedia ya teman-teman. Nah di sini dengan harga 8.500, 25.000, ini juga 25.000, teman-teman sudah mendapati kualitas ternak ayam kita baik sampai panen ya teman-teman. Jadi kenapa tidak kita menggunakan ketiga produk ini yang harganya murah dan terjangkau, tapi kualitas ternak dan ayam kita semuanya sehat sampai panen, itu kan yang kita inginkan. Dan juga ayam kita juga sehat, yang pastinya gemuk-gemuk, dan harga ayamnya juga lebih tinggi dari biasanya. Jadi segini dulu videonya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang selalu mendukung video saya dari awal sampai saat sekarang ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga teman-teman yang sudah mendukung saya sangat berterima kasih juga ya, karena dukungan teman-teman itu membuat saya termotivasi untuk membuat video lebih baik lagi ke depannya. Jadi akhir kata saya tutup video ini teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Jadi segini dulu video dari saya, salam peternakan Indonesia dan sekian, terima kasih, dadah.